Ada pemilih dan pemenang hak pilih. Teman-teman PPK Serpong, yang diminta Pak Sudrajat aja disampaikan aja, membacakan ulang apa yang sudah tadi ditetapkan dengan plus yang sudah dikurangkan. Suruh mandi dulu ya. Orang kata 9 Egel. Jauh-jauh. Ya, mulai dari DP atau DPTB, rakyat DP undangan C6, banyak sekali dan yang paling fatal itu adalah surat kertas suara yang dihanguskan tanpa sepengetahuan kita. Tadi itu menjadi catatan khusus kita bahwa apalagi berita acaranya tidak disampaikan kepada kami. Bahkan tadi Ketua KPU Pimpinan Sidang Pak Mujahid itu menyampaikan katanya penghapusan kertas suara itu telah disampaikan kepada kita. Akhirnya itu ditarik lagi. Nah, itu kan satu pembohongan di dalam satu rapat dan itu tidak baik disampaikan oleh Ketua KPU yang secara administrasi dia menguasai harusnya. Ya, ya kelebihan surat bahkan dimusnahkan. Pemusnahan. Kita keberatan-keberatan terkait dengan proses pemilihan wali kota Tangerang Selatan ini kita akan sampaikan besok. Ya. Statement kita, keberatan-keberatan kita mulai dari proses awal, mulai dari money politik, mulai dari keterlibatan birokrasi, mulai dari keterlibatan penyelenggara mendukung salah satu pasangan, kita akan sampaikan besok pada pom keberatan sebelum penetapan. Soal pemusnahan kalau sudah disampaikan itu lanjutannya gimana bang? Ya besok hanya keberatan-keberatan yang akan kita sampaikan. Enggak mau gugatan ke MK atau gimana gitu? Sudah pasti itu. Kami garansi bahwa pasangan nomor satu akan melakukan proses pilkada ini belum selesai pada tataran pleno hari ini. Artinya kita akan lanjutkan pada tingkat yang lebih tinggi. Itu belum ada pemenang ya bang? Belum. Buktinya ada. Sudah kuat bang? Oh kita sudah kuat. Sudah ada proyeksi pembahasan dari tahun depan ya bang? Oh sudah ada, sudah siap. Jadi belum ada pemenang di pemilu kada Kota Tangerang Selatan sampai dengan hari ini. Ditunda sampai besok itu bagaimana Pak? Oh ya, pleno hari ini ya sesuai tahapan kan kita juga sudah menggunakan waktu dengan sedemikian rupa ya di tanggal 16. Kenapa? Ya memang dinamikanya cukup bagus ya. Kita menghargai betul masing-masing saksi pasangan calon yang menyampaikan dan lain sebagainya, dan sebetulnya ini tinggal penetapan rekapitulasi hasil dari kecamatan dan besok kita tuangkan di D kabupaten atau di D kota ya. Dan itu adalah tadi semua keberatan sudah kita respon dengan baik, sampai harus membuka kotak pun kita lakukan. Itu bagian dari respon dan juga kesiapan kita secara transparan, secara by data by fakta kita siap. Dan sesungguhnya dari rekap pagi sampai sore sampai malam dan dini hari ini tidak ada persoalan dalam perolehan hasil ya. Hanya persoalan administratif, persoalan data-data yang belum lengkap atau yang berbeda antara kami dengan saksi pasangan calon atau Bawaslu. Dan kita juga sangat menghargai ya kinerja teman-teman Bawaslu yang begitu bagus dalam mengawal dan mengawasi semua tahapan dan proses ini. Ketua, tadi salah satu yang disoroti soal DPTB itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, DPTB itu kan misalkan begini, data pemilih tambahan itu kan yang mengundang IKTP. Ya. Kan misalkan kadang-kadang di absensinya ada. Misalkan di TPS tertentu di absennya ada 7. Tapi yang menunaikan hak pilihnya ketika kesempatan atau yang diberikan sesuai aturan itu 1 jam sebelum berakhir yaitu jam 12, mungkin yang menunaikan 4. Nah di KPPS kan nggak paham nih, kadang-kadang menjumlah tetap saja 7. Nah kayak gitu-gitu, maka kita buka tadi daftar hadir. Jadi sekarang KPPS nggak paham? Ya mungkin kan tidak semua bisa menguasai ya, makanya penulisan di awal DPTB sama dengan penunai pengguna hak pilih yang menggunakan DPTB kadang-kadang tidak sinkron gitu. Kenapa itu? Misalnya sebelumnya ada BIMTEK? Oh iya, kita kan 2000
963 TPS. KPPS-nya itu ada 7, kira gitu ya. Yang kita bimtek ya tentu harapan kita semuanya bisa memahami buku panduan ya, juga sudah kita siapkan. Tetapi terkait dengan human error tentu dalam situasi kerja ya, ya kita bukan memaklumi ya, tetapi ini fakta yang harus kita sampaikan. Tetapi alhamdulillah ini kan persoalan hasil suara masing-masing pasangan calon dari tingkat TPS sampai tingkat kota rekap tadi, satu angka pun tidak ada yang berubah dan tidak ada bersuara dari saksi pasangan calon terkait perolehan hasil. Oh ya enggak, artinya kan begini, kawan-kawan kita yang di TPS tentu sudah berjuang maksimal. Tetapi ada kealpaan yang enggak mungkin lah 100% bisa semuanya sempurna. Di lembaga manapun saya yakin tidak. Tapi kalau ada kita pertanggungjawabkan sampai tingkat kota lah kira-kira gitu. Bahasa memaklumi nanti kita percuma dong bimtek mereka kalau memaklumi. Ya tentu enggak boleh dipolemikan lah. Okay. Tahapan selanjutnya seperti apa besok? Tahapan selanjutnya tentu kita tinggal membacakan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan yang kemudian kita tuangkan dalam form D hasil, baik itu plano maupun berita acara. Penandatanganan kita, kemudian seluruh saksi pasangan calon, ya mudah-mudahan semuanya menerima dan mau untuk memberikan tanda tangannya. Adapun beberapa catatan menurut mereka dan keberatan dalam proses ini, silakan saja, mekanismenya sudah kita bikin. Kita siapkan form untuk pengajuan keberatan kepada masing-masing saksi pasangan calon. Hasil perolehan suaranya gimana sih, Pak Ketua? Udah ada? Ya besok lah, kalau hari ini kan nanti mendahului, nanti bilang lagi, jika besok kan sudah ke media. Setiap besok saksi, teman-teman lah ya, besok lah. Besok jika pagi besok kan, setiap saksi tidak mau nanda tangani, seperti apa langkahnya? Akankah ada rapat pleno ulangan? Oh enggak, atau apa? Kan persoalan tanda tangan saksi enggak merubah apapun hasil pleno. Okay. Gitu. Jadi yang penting ditandatangani oleh komisioner di tingkat kota, karena rekapitulasi di kota. Adapun saksi tidak mau menandatangani hasil, itu enggak merubah. Tetap saja keabsahan hasil rekapitulasi tetap sah dan berjalan, serta ya langkah kita tinggal penetapan nanti. Artinya data yang kalau sampai saat ini sudah terkumpul itu tidak akan berubah lagi. Oh ya enggak, enggak. Itu udah. Ya. Jangan lupa subscribe ya.